Nasi Apple. Sudah mula. Zaman sekarang ni kita kena pakai banyak duit. Nak hantar anak pergi sekolah, nak bayar kereta, nak bayar rumah, macam-macam. Jadi hari ni aku akan ajar korang cara-cara untuk save duit. Bapakku pulang dari kota. Hey, hey, hey! I like it! Ambil babor, gor, sebagor, gor, gor, gor. Tak. Tadi tu gurau je. Sekarang ni serius sikit. Tiga cara paling basic aku nak share kat korang untuk korang save duit. Yang pertama adalah bezakan kemahuan dengan keperluan. Kita kena dahulukan keperluan. Bila ada lebih, barulah kita capai apa benda yang kita mahukan. Yang kedua adalah elakkan daripada berhutang. Ini benda paling senang. Yang kedua adalah elakkan daripada hutang. Senang cerita tak payah pakai kredit kad lah. Dah lah hutang, nak bayar ada interest. Lambat bayar interest lagi tinggi. Kalau korang hutang orang, mesti boleh dihalalkan. Kalau hutang bank, blacklist bro. Yang ketiga adalah menyimpan. Tak kisahlah korang nak letak dalam tabung ke, korang nak main kutu ke, nak simpan dalam ASB atau tabung haji ke, itu semua ikut korang. Macam aku, aku buka akaun lain dan akaun yang selalu aku pakai ni bila masuk gaji ke apa ke, aku akan simpan kat dalam akaun yang lagi satu. Dan aku tak usik lah. Dan aku juga menabung. Macam ni. Tabung aku ni. Check balance kejap. Okey, itu saja cara-cara untuk save duit yang aku boleh share dekat korang. Kalau korang ada cara-cara lain untuk save duit, korang boleh share dekat ruangan komen. Kalau korang ada duit lebih, korang boleh share dekat dalam bank account aku di sini. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe semua platform Sirat Limau. Dan aku gerak dulu lah. Tak mabuk, tak mabuk. Cuma tinggal ni. Hai, saya ingin mengundi. Terima kasih.